guys. Jadi sekarang kita mau hunting perabotan rumah tangga. Jadi di episode sebelumnya kita sempat debat kecil tentang salah rumah lah intinya itu. Bukan debat sih, sebetulnya lebih ke diskusi. Cuman memang bawaannya ngegas aja dikit. Cuman itu enggak masuk marah sih, saya enggak merasa marah. Bakat mungkin ya, enggak tahu karakternya. Jadi sekarang intinya sekarang kita mau ke sesuatu lagi ke satu tempat, mungkin mau nyari-nyari dulu sebagian nanti, soalnya kemarin kan ceritanya rumah jadi di repaint. Ya, ditambah-tambah dikit lah ya, tapi belum beres semua. Nah sekarang mau nyari-nyari itu tadi yang dibilang perabotan rumah tangga guys, dan itu jadi selalu perdebatan karena pasti gue punya selera, dia punya selera juga. Nah kalau selera itu kan gak bisa dikompromikan kalau menurut gue, karena gue seleranya A, dia seleranya B, ya udah nggak akan nyambung. Salah satu di antara kita harus ngalah. Nah, dan gue nggak mau ngalah, karena ceritanya, ya gue kan ya kepala rumah tangga gitu. Tapi dalam artian di sini ngalah bukan ngalah seperti apa ya? Maksudnya ini kayak pengen gue pendapat gue tuh lebih didengerin. Cuman doi ya gitu nggak mau yang sebelah sini kurang masuk, cuman doi nggak mau, nggak tahu yang mana. Perasaan semuanya berjalan lancar, nggak kayak kemarin ruang bawah keke harus ada kamar buat tamu gitu kan. Tapi dia pengennya ada kamar di bawah buat tamu, jadi kamar depan kita dijadiin buat wardrobe, buat semua pakaian lah, pakaian kita di situ di kamar bawah. Terus kamar di bawah juga kan ada dua kamar nih guys, nanti kalau ada kesempatan kita mau coba room tour ya guys. Jadi lumayan seadanya guys, nggak pakai desain dan interior, kita berdua yang jadi rumah itu kita yang ngedesain gua sama doi. Itu pun seadanya ya, maksudnya seadanya rumah gitu, terus kita nggak pakai jasa arsitek, cuman kita konsul ke kayak tukang bangunannya, bisa dibikin kayak gini. Dan dulu itu udah 7 tahun yang lalu, di 2000, sebenarnya 8 tahun yang lalu, karena kita start di 2012 pertengahan pasca lebaran 2012 itu kita renov, kemudian berakhir di awal 2013 kita. Iya kan beresnya di April Mei kalau nggak salah, jadi dan pindahnya mungkin di bulan Juni ya. Ya dibilang gagal karena kita emang nggak tahu ya desainnya seperti apa, cuman kita pengen ini ternyata kan keinginan kita
tidak diserap, tidak diserap, tidak dipahami dengan baik atau nggak tahu lah gimana, mungkin sayanya kurang tahu tentang konstruksi bangunan rumah. Kita juga jarang ngontrol. Jadi si tukang bangunnya pun dia menginterpretasikan sendiri tentang kayak desainnya begini, kayak ininya. Cuman kayak gua kayak ini nih, di sini sebelah sini pengen kamar, di sebelah sini pengen ini, gitu doang. Terus kayak model pagar, kayak model apa segala macam, paling itu sedikit-sedikit, dan itu pun enggak full sama kita di direct, enggak, karena kita kan enggak tahu. Jadi kebanyakan kita nyerahin, ya ya udah kita nyerahin gitu kan. Ya waktu itu gua masih kerja di luar kota, jadi cerita, jadi enggak terlalu ke kontrol gitu mungkin ya, kalau pas hari ke harinya gitu, ketika proses renov rumah. Dan sekarang udah 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, jadi rumah kita tuh tadinya galau juga mau di jual. Jadi rumah kita tuh gede gitu, maksudnya lumayan lah segitu, ada 2 lantai kan. Dan kemarin juga rencananya kita mau apa? Kita tuh nggak benar-benar memanfaatkan space yang ada. Dan karena kan nggak tahu, kita iya. Juga kayak kurang referensi, kayak kurang pengetahuan tentang desain rumah, kayak kita ya udah cuma di bawah aja, terus kamar atas tuh udah nggak pernah pakai, kecuali ada dulu ada pembantu. Iya, di kamar atas. Karena pembantu kita berapa? Ada 2 dan pernah 3 orang. Nah, terus waktu pembantu nggak ada, kita jadi lain ya di sana. Iya. Terus baru dia ngerasain sebenarnya punya spesies. Kita bahkan hampir mau pindah. Karena apa? Karena nggak betah. Kita nggak tahu ngerasa betah aja di rumah. Padahal itu rumah sendiri loh guys. Apa kita beli ke 2009 ya, masih 3 tahun setelah itu. Jadi dulu tipenya 54, bawaan dari perumnya direnovasi 3 tahun kemudian sampai 2 lantai gitu. Cuman ya itu tadi ya, kayaknya gak sesuai dengan yang kita pengen gitu. Karena emang dulu kita juga gak tau apa-apa gitu, soal gedein udah buka sering lagi, kayak iseng guys. Jadi kalau kita mau enggak, jadi kayak pulang dari mana gitu, pulang dari mall, dari mana, pulang dari kerja, bahkan lihat rumah yuk. Gue tuh sebenarnya males, cuman ya udah, daripada bertengkar kan, ya bilang cepet aja biar cepet gitu kan. Dan itu kayak yang gak ada kerjaan, nyari rumah daerah sini, wah pokoknya, wah sampai kayak ke marketingnya kita tanya-tanya. Ya iyalah, yang namanya marketing pasti nge-follow up buat apa namanya ininya kan, biar customer biar jadi gitu kan, jadi konsumennya kita gitu. Pokoknya setiap iseng, kayak iseng aja, kayak habis dari mana mampir ke sini, kita belum pernah ke sini, terus kita main gitu kan, lihat-lihat kayak gitu-gitulah. Karena udah terasa nggak betah, dan kameranya jatuh. Dan kemarin kan sempat juga kita nyari-nyari apartemen buat kayak second home gitu, tapi setelah dipertimbangin, dipikir-pikir gimana nih, angker lagi. Ini aja mungkin sempit, sepi, jenuh merenya. Jadi nyawe muter gitu kan kalau di apartemen. Anak-anak enggak punya teman. Itu mah apartemen mah cocoknya buat yang punya anak. Atau buat investasi sih. Investasi.
bagus-bagus aja sih kalau buat investasi, karena katanya bisa disewain buat harian sama bulanan ya. Jadi kita tuh kan, kenapa kita harus cari-cari rumah? Karena emang pengen pindah, jadi tapi ketika udah dapet, tapi kayaknya nggak ada juga yang benar-benar dipengenin ya. Misalnya kita seneng nih sama rumah. Ada itu, yang ada dipengenin di sana. Sana yang ke atas. Ya, tapi kan itu jauh, lebih jauh. Ya, jadi ada aja alasan yang sangat itu enak kan rumahnya, airnya bagus, tapi lepasnya lebih jauh. Ada lepasnya deket, tapi airnya nggak bagus, bagus sampai sini, misalnya gitu-gitu. Akhirnya balik lagi ke rumahnya sendiri. Kayaknya itu udah, sebenarnya udah enak, udah tempatnya enak, ya. Terus bikin macet, keluar masuk lumayan strategis lah karena deket ke tol, apalagi nanti ada pembangunan tol Cisumdawu guys, dan apa namanya ya kereta cepat ada itu setelah di underpass. Jadi kita tuh pengen pindah, tapi ketika mau jual rumah kan nggak mungkin kita pindah terus baru nih bisa sekarang. Belum tentu dapat. Kalau kita kredit, iya maksudnya kalau kita beli lagi terus harus jual rumah sekarang. Dan kalau ceritanya dijual, belum tentu juga dapat yang sama ukurannya, tipenya. Dan ketika mau dijual, saya nggak mau dijual. Pengennya cepat juga dari apartemen. Kenapa? Karena harganya murah. Ya. Murah dari rumah kan. Ya. Yang 36 ya? Ya 200-300 itu kita udah bisa lulus. Dari sana bisa berapa? 36, tapi itu udah punya isi. Ya, tipe 36. Kalau kita lihat dari luar tuh, kita lihat iklannya kita beneran kan? Survei, langsung lihat. Aja sih banyaknya. Awalnya mau tampak depannya doang sama pinggir-pinggir karena udah belakang. Dan kayaknya dulu si tukangnya juga kayaknya si kualitasnya nggak. Nah, iya. Baru 7 tahun tapi udah bagus. Dan nggak cakep. Kalau kita tahu apa, kalau kita tahu apa. Sekarang ingat enggak apa namanya ini? Enggak cukup. Sebenarnya bukan nggak boleh, jadi kayak sebenarnya bisa dirapihin tanpa harus beli lemari bisa, dan sebagainya. Bisa, nggak akan bisa. Ya main coba semenit gantung. Ya enggak, maksudnya kayak dirapihin lagi aja.
Oke. Okay. Iya, ada gimana nggak perlu atuh beli itu maksudnya? Nah, kita jarang di banyak jarang. Atau beli? Kita jarang maksudnya setahun sekali atau nggak? Ya terus? Nah, apa sih lu kayak? Tapi itu yang nggak mau ngeluarin baju yang mulu dari itu. Tahu nggak guys? Ini baju ini tuh belasan tahun yang lalu. Sekarang udah nyampe, kita mau banyak yang mau beli, cuma terus beresin rumah, berantakan bekas kemarin.